secara tidak langsung akan mengurangi angka morbiditas, angka mortalitas, dan kecacatan penderita. Departemen ini berdiri pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2008. Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengembangkan dan menjalankan kurikulum pendidikan ortopedi dan traumatologi yang berbasis kompetensi serta saat ini melakukan penguatan pada penyakit keganasan muskuloskeletal. Adapun visi Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara saat ini adalah menjadi pusat pendidikan unggulan dalam bidang ilmu bedah ortopedi traumatologi yang menghasilkan lulusan berstandar nasional dan beretika moral yang tinggi dan berjiwa Pancasila. Sedangkan misi yang dijalankan, pertama, mengembangkan pendidikan ilmu bedah ortopedi dan traumatologi. Kedua, meningkatkan mutu keilmuan dan keprofesian sumber daya manusia di ilmu bedah ortopedi dan traumatologi sesuai dengan etika ilmu serta etika profesi. Ketiga, mampu melaksanakan penelitian dalam bidang ilmu bedah ortopedi dan traumatologi serta menyebarluaskan hasilnya melalui publikasi ilmiah. Serta yang keempat, melakukan kerjasama antar pusat pendidikan ilmu bedah ortopedi dan traumatologi di Indonesia dan pusat ilmu bedah ortopedi dan traumatologi di luar negeri. Departemen Ortopedi dan Traumatologi Universitas Sumatera Utara saat ini memiliki staf pendidik yang aktif sebanyak 13 orang dan terbagi dalam 5 divisi, antara lain spine, upper extremity, lower extremity, onkologi, dan pediatri. Staf pendidik kami juga mengambil peserta didik secara terpadu, teoritis, dan klinis. Sejak berdirinya Departemen Ortopedi dan Traumatologi Universitas Sumatera Utara pada tanggal 20 Oktober 2008, Departemen kami telah berhasil meluluskan dokter ahli ortopedi sebanyak 18 orang. Alumni kami saat ini tersebar ke berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jakarta, dan Kalimantan Barat. Dalam 10 tahun berdirinya Departemen Ortopedi ini juga, kami telah dapat meningkatkan kualitas pusat pendidikan hingga terakreditasi A pada tahun 2018 lalu. Kedepannya, Departemen Ortopedi dan Traumatologi Universitas Sumatera Utara akan mencoba untuk memberikan lulusan yang lebih unggul dan mampu bersaing di forum internasional. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Departemen Ortopedi FK USU yang berusia 10 tahun. Dan Departemen Ortopedi ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 2008 dan dibentuk sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penanganan penyakit muskuloskeletal. Dan kami selalu berusaha untuk mewujudkan Departemen Ortopedi dan Traumatologi sebagai program studi yang unggul di dalam bidang penyakit keganasan muskuloskeletal. Dan juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang komprehensif pada masyarakat Indonesia secara umum, terutama di wilayah Sumatera Utara secara khususnya, serta dapat menjalin kerjasama antara pusat-pusat pendidikan di nasional maupun internasional, terutama di bidang penyakit keganasan muskuloskeletal. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga tetap kompak dan maju bersama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta PABOI Sumatera Utara Webinar Series Current Update in Spine Problem. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Selamat datang kepada guru-guru kita, yang terhormat, Dr. Pranajaya Dharmakadar, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, selaku Ketua Program Studi Departemen Ortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Yang terhormat, Dr. Heru Rahmadani, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, selaku staf Departemen Ortopedi dan Traumatologi Divisi Spine, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat, Dr. Benny, Magister Kedokteran Surgery, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, selaku staf Departemen Ortopedi dan Traumatologi Divisi Spine, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Safira Hairuna, selaku Master of Ceremony untuk webinar kita pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, izinkanlah saya membacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, selama webinar berlangsung, diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mute mikrofonnya masing-masing. Yang kedua, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat dengan format nama, underscore asal universitas atau instansi rumah sakit. Yang ketiga, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dan mengisi form feedback. Link akan dibagikan di akhir sesi. Dan yang keempat, host mempunyai hak penuh, yakni untuk mengeluarkan peserta yang tidak mematuhi peraturan di atas. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan PABOI Webinar Series Current Update in Spine Problem dari Ketua PABOI Cabang Sumatera Utara yang akan diwakilkan oleh Dr. Pranajaya Dharmakadar, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, selaku Ketua Program Studi di Departemen Ortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Beliau juga adalah seorang panelis untuk webinar kita pada pagi hari ini. Dr. Pranajaya, selanjutnya akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Dr. Pranajaya menamatkan gelar dokter umumnya pada tahun 2003 dari Universitas Sumatera Utara. Beliau kemudian menyelesaikan residensi di Basic Surgery pada tahun 2007 dari Universitas Indonesia. Beliau kemudian menamatkan studi residensi ortopedinya di tahun 2010 dari Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Baiklah, saya persilahkan kepada Dr. Pranajaya Dharmakadar, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali izinkanlah saya memberi kata sambutan mewakili dari Ketua PABOI yang kebetulan berhalangan hadir, Dr. Otman. Ya. Puji dan syukur kita hadirkan kehadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kami dari PABOI dapat melaksanakan acara webinar hari ini, yang mana tujuan dari webinar PABOI Sumatera Utara ini bertujuan untuk merefresh atau menambah wawasan kita di bidang muskuloskeletal. Kebetulan pada hari ini divisi spine yang mendapat jatah pertama sekali, nanti mungkin akan diikutin dalam 2 minggu kemudian oleh sub divisi lainnya dari kita. Jadi mohon juga terima kasih dari teman-teman PABOI yang telah mendukung terlaksananya acara webinar, dan juga kepada panitia dan Dr. Oka Ilham yang telah mensupport acara webinar ini. Ya. Dan saya juga berterima kasih kepada para peserta yang cukup banyak. Saya mendapat kabar sekitar 500 lebih. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya berharap dapat menikmati acara webinar ini. Dan ya itu. Mungkin sekian dari saya, itu aja. Terima kasih. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Pranajaya Dharma Kadar, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan, atas kata sambutan dan juga pembukaan resminya. Dengan ini, para hadirin sekalian, maka telah dibukalah PABOY Webinar Series Current Update in Spine Problem. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu, saya persilahkan kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya masing-masing. Jadi saya persilahkan kepada para peserta untuk dibuka kameranya, para dokter sekalian. Nanti akan saya berikan aba-aba pada hitungan yang ketiga. Saya persilahkan kepada para dokter untuk tersenyum menghadap ke kamera. Kemudian nanti kita akan dibantu oleh admin untuk mengcapture gambar ya. Baiklah, akan saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Baiklah, untuk para peserta mungkin kita akan foto sekali lagi. Nanti akan saya berikan aba-aba hitungan 1 sampai dengan 3. Pada hitungan yang ketiga mungkin bisa sama-sama ngomong made sense ya. Bicara made sense, kemudian boleh juga bergaya dengan tangannya. 1, 2, 3, made sense. Baik, terima kasih banyak dokter sekalian. Kita sudah selesai untuk sesi foto bersama. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti dari webinar hari ini, yang mana terdiri dari dua materi. Untuk materi yang pertama adalah Current Update in Thoracolumbar Fracture, yang akan dibawakan oleh Dr. Benny, Magister Kedokteran Surgery, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Konsultan. Dr. Benny adalah staf Departemen Ortopedi dan Traumatologi, Divisi Spine, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan studi dokter umumnya pada tahun 2005 dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian beliau mengikuti residensi ortopedi dan diselesaikan pada tahun 2015 dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan juga Universitas Sumatera Utara. Beliau juga sebelumnya di tahun 2012 sudah menamatkan Master Degree dari Universitas Sumatera Utara, lalu mengambil AO Spine Short Term Fellowship di tahun 2014 dari Sarawak General Hospital, dan juga Spine Fellowship pada tahun 2015 dari Sarawak General Hospital. Beliau lalu di tahun 2015 pula menyelesaikan Microscopic Spine Surgery Fellowship dari Hiroshima City Asa Hospital. Baiklah, tanpa saya undur-undur lagi, saya persilahkan kepada Dr. Benny untuk membawakan topik yang pertama. Baik, terima kasih kepada Mbak Safira atas waktunya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu di Zoom meeting kali ini ya, untuk sesi spine update. Oke, baik, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, mungkin bisa dilihat sudah nampak PowerPoint-nya. Oke, baiklah kita mulai aja. Jadi topik saya pada hari ini adalah mengenai thoracolumbar fracture, ya. Oke, jadi kita ketahui bahwa fraktur pada tulang belakang ini adalah kasus yang cukup sering, tetapi tidak sesering pada kasus fraktur pada muskuloskeletal yang lainnya, ya. Jadi pada kali ini saya akan coba memberikan outline presentasi saya, yaitu akan mencakup introduction, kemudian klasifikasi, kemudian management dan kontroversi seputar topik ini. Oke, jadi kita ketahui bahwa insidensi dari fraktur tulang belakang itu berkisar antara 64 ya per 100.000 populasi ya, yang mana kita ketahui bahwa kasus pada trauma pada ekstremitas itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan trauma pada tulang belakang, di mana penyebab yang paling sering adalah high energy blunt trauma dengan 65% ya, itu diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas ataupun jatuh dari ketinggian. Dan kita ketahui bahwa paling sering trauma pada tulang belakang ini mengenai daerah torakolumbal, yaitu 50-60% ya, di mana selebihnya itu 25-40% terjadi di torakal dan 10-14% di lower lumbar spine dan sacrum.
Nah, adapun trauma pada tulang belakang ini lebih banyak mengakibatkan disabilitas ya dibandingkan dengan trauma pada ekstremitas, karena kita ketahui bahwa di tulang belakang itu ada spinal cord atau caudal equina, yang mana apabila terjadi trauma akan sulit sekali untuk mengalami penyembuhan. Selain itu, karena sifatnya yang high energy trauma, maka sering sekali trauma pada tulang belakang ini disertai dengan associated with polytrauma. Jadi ada trauma ikutan lainnya seperti trauma abdomen ataupun trauma pada torakal. Kemudian sampai saat ini ya, manajemen untuk kasus trauma pada torakolumbal ini masih kontroversi. Sekilas untuk anatomi ya, kita ketahui bahwa thoracic span itu dia dimulai dari T1 sampai T12 ya. Tapi ada namanya itu thoracolumbar junction ya, di mana itu adalah zona transisi antara thoracic spine dan lumbar spine. Di mana zona ini dia itu dimulai dari T10 sampai L2. Kita ketahui bahwa thoracic spine itu dia itu jauh lebih rigid dibandingkan dengan lumbar spine karena facet joint-nya itu yang coronally oriented ya. Jadi dia itu posisinya adalah koronal, kemudian dia memiliki diskus yang lebih tipis ya. Kemudian memiliki rib cage ataupun coste sehingga menambah stabilitas pada regio torakal. Tetapi pada daerah ini dia spinal canal-nya itu jauh lebih kecil, lebih sempit sehingga sangat mungkin untuk mencederai spinal cord apabila terjadi fraktur pada daerah torakal. Sementara pada lumbal ini adalah daerah yang jauh lebih fleksibel ya, di mana kita ketahui bahwa kita itu bisa membungkuk ya, bisa fleksi, bisa ekstensi, itu diakibatkan oleh adanya fleksibilitas dari daerah lumbal yang dimungkinkan oleh adanya facet joint yang berorientasi sagittal ya, kemudian adanya diskus yang jauh lebih tebal, kemudian tidak ada rib cage di daerah ini, kemudian di regio lumbal ini dia spinal canal itu jauh lebih luas dibandingkan dengan di torakal, sehingga apabila ada cedera pada lumbal dia itu jauh lebih minimal untuk cedera pada spinal cord. Nah, peralihan antara torasik ke lumbal inilah yang dinamakan dengan torakolumbar junction, di mana pada daerah ini terdapat signifikan biomechanical stress pada daerah torakolumbar junction, sehingga jauh lebih mungkin mengalami cedera dibandingkan dengan regio torasik ataupun lumbal itu sendiri. Nah, kemudian torakolumbar fracture ini sangat sering diikuti dengan adanya trauma pada organ lain, misalnya pada toraks ya. Kemudian juga sangat mungkin ya disertai adanya fraktur di tempat lain pada tulang belakang itu sendiri. Jadi adanya skip fracture istilahnya. Nah, seringkali kita menemukan kasus ya fraktur calcaneus ya yang disertai dengan adanya torakolumbar fracture. Ini sangat sering ya. Seperti kita ketahui, calcaneus ini sangat jarang patah, kecuali pasien itu jatuh dari ketinggian. Ya. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan fraktur calcaneus, kita harus inspeksi, ya, kita harus curiga apakah ada masalah di tulang belakangnya. Nah, secara umum pasien-pasien dengan torakolumbar fracture, ya, itu biasanya pasien itu biasanya tidak ada luka, ya, kecuali pasiennya mengalami trauma yang lain, ya, ataupun politrauma. Karena sangat jarang sekali tulang belakang itu bisa mengalami open fracture. Jadi penanganan torakolumbar ini dimulai dari daerah kecelakaan ataupun lokasi kecelakaan. Jadi pasien-pasien yang kita suspek adanya trauma tulang belakang itu harus kita lakukan imobilisasi. Nah, kemudian kita juga harus tetap melakukan ABC ya, kita nilai bagaimana airway, breathing dan circulation-nya. Nah, apabila pasien itu sadar, kita bisa melakukan anamnesis, ya, physical examination, dan pemeriksaan neurologis. Tetapi kadang-kadang pasien itu kita jumpai adanya trauma pada kepala, sehingga pasien itu tidak sadar, dan kita jauh lebih sulit untuk menilai kondisi tulang belakang pada pasien ini. Nah, kalau demikian halnya, kita harus selalu menganggap bahwa ada terjadi trauma pada tulang belakang sampai dibuktikan tidak ada. Oke, jadi untuk penilaian motorisnya itu dan sensorisnya itu kita menggunakan ASIA score. Jadi dengan tabel ini kita bisa menilai ya
di mana level cedera pada spinal cord ataupun cauda equina, kalau ada ya, tidak semua thoracolumbar fracture itu mengakibatkan cedera pada spinal cord. Nah, untuk membantu kita mendiagnosa pasien dengan thoracolumbar fracture, kita bisa melakukan imaging yang paling sederhana, yaitu pemeriksaan radiologis. Jadi dengan pemeriksaan radiologis ini, pada proyeksi AP, kita bisa menilai sangat banyak hal. Kita bisa menilai bagaimana posisi spinous processes-nya, kita bisa melihat apakah ada fraktur pada processus transversus, kita juga bisa menilai bagaimana jarak antara pedicle-nya ataupun interpedicular distance, di mana apabila meningkat, maka kita curiga adanya fraktur pada middle column. Kemudian, kita juga bisa melihat apakah ada terjadi fraktur dislokasi pada pasien hanya dengan pemeriksaan X-ray yang sederhana. Nah, dari tampilan lateral, kita bisa menilai ya jauh lebih jelas mengenai ketinggian dari tulang belakang itu, ya, ketinggian dari korpus, kemudian bagaimana derajat kifosisnya, ya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya loss of spinal alignment, kemudian apakah ada translasi, apakah ada subluxasi dari facet joint. Nah, tentunya X-ray tidak cukup, ya. X-ray kurang sensitif untuk menilai fraktur yang cukup halus, ya. Kemudian kita juga tidak bisa melihat potongan aksial dari pemeriksaan radiologis, sehingga kita membutuhkan CT scan. Dengan adanya CT scan, kita bisa melihat jauh lebih detail, ya, konfigurasi tulang yang patah. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi adanya intracanal fragment apabila terjadi burst fracture pada thoracolumbar. Nah, bagaimana dengan MRI, ya? Jadi MRI ini dia bisa mendeteksi apa yang tidak kelihatan pada CT scan, terutama pada soft tissue. Jadi ini adalah CT scan pasien thoracolumbar fracture yang di sebelah kiri dan tengah, sedangkan yang di sebelah kanan adalah MRI. Jadi kita bisa melihat pada CT scan itu kita bisa melihat sangat detail konfigurasi frakturnya, tetapi kita tidak melihat adanya soft tissue edema pada CT scan, di mana hal ini bisa terlihat dengan jelas pada MRI, sehingga kita bisa menilai bahwa adanya trauma pada tiga kolom dari vertebra pada pasien ini. Selain itu, pada pasien-pasien yang mengalami trauma tulang belakang, yang hanya mengalami misalnya hanya mengalami fraktur pada processus transversus yang sangat sangat ringan, tetapi apabila itu pasien-pasien itu mengalami kelumpuhan ataupun adanya defisit neurologis, itu kemungkinan ada disebabkan oleh post traumatic disc injury. Jadi walaupun CT scan tidak menunjukkan ada fragmen intrakanal, kemungkinan ada diskus yang tidak terlihat pada CT scan, sehingga kita tetap membutuhkan MRI untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, setelah kita melakukan diagnosa, tentunya kita akan mengklasifikasikan, ya. Kita akan mengklasifikasikan fraktur thoracolumbar ini. Jadi klasifikasi pada thoracolumbar fracture ini sudah sangat berkembang, ya, dimulai pada tahun 1930. Jadi perkembangan ini didukung oleh adanya semakin banyak data-data pasien, kemudian juga adanya perkembangan teknologi seperti CT scan dan MRI. Jadi pada tahun-tahun awal, ya, klasifikasi itu dibuat berdasarkan konfigurasi dari fraktur pada tulang belakang. Jadi bentuk dari fraktur itulah yang diklasifikasikan. Misalnya ada compression fracture, ada flexion, ada extension, kemudian ada shear dan rotasional. Kemudian Watson and Jones pada tahun 1938 juga mendeskripsikan, ya, morphology classification, yang membagi klasifikasi itu menjadi tiga, yaitu adanya wedge fracture, ada community fracture, dan adanya fracture dislocation. Kemudian Nicol pada tahun 1949, ini lebih maju selangkah, jadi dia bisa menentukan bahwa ada yang namanya unstable fracture, ada yang namanya stable fracture. Jadi Nicol ini sudah mulai menekankan pentingnya posterior ligamen dalam kestabilan tulang belakang. Tetapi Nicol ini juga masih menggunakan klasifikasi morfologis. Jadi hanya menilai bentuk dari
fraktur pada tulang belakang ini. Kemudian Holdsworth pada tahun 1962 mempopulerkan teori dua kolom. Jadi beliau membagi tulang belakang itu menjadi kolom anterior dan posterior, di mana kolom anterior itu mencakup seluruh korpus vertebra. Itu dianggap kolom anterior, kemudian yang posterior itu adalah dimulai dari pedikel sampai ke belakang. Dan Holdsworth ini juga menekankan pentingnya posterior element. Jadi apabila ada cedera pada posterior element, maka harus distabilisasi. Nah, Dennis lebih maju selangkah, dia membagi kolom anterior yang disebutkan oleh Holdsworth sebelumnya. Kolom anterior ini dibagi lagi menjadi dua, menjadi kolom anterior dan middle column, di mana apabila ada keterlibatan pada middle column, maka itu adalah sebuah klasifikasi yang tersendiri. Jadi dia tidak termasuk ke dalam compression fracture, tetapi masuk ke dalam burst fracture. Kemudian Dennis ini juga menekankan pentingnya kolom posterior untuk kestabilan tulang belakang. Kemudian McAfee pada tahun 1993, ya, dengan adanya CT scan, beliau lebih detail menjelaskan mengenai anatomis dari fraktur tulang belakang ini dan membagi menjadi adanya 6 klasifikasi. Kemudian McCormack, ya, pada tahun 1994, ya, dengan CT scan ini juga selangkah lebih maju, di mana dia bisa memberikan kita sebuah petunjuk, ya, bahwa untuk klasifikasi yang dengan skor di bawah 6, maka kita bisa melakukan istilahnya short fusion. Sedangkan apabila di atas 6, maka kita harus melakukan long fusion. Jadi paling enggak klasifikasinya ini memiliki makna untuk kita dalam praktisi. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan morfologi dari frakturnya itu, tetapi juga memberikan kita petunjuk untuk yang demikian, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian Mager pada tahun 1994, ya, ini menjelaskan subtipe yang sangat kompleks, ya, dan sangat lengkap, ya, dan kita juga kesulitan untuk menghafalnya, yaitu ada 53 tipe injury, ya, yang sangat tidak mungkin untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini sangat detail. Kemudian barulah pada tahun 2005 ada sebuah klasifikasi oleh Vaccaro, ya, yang menjelaskan mengenai morfologi, kemudian juga mempertimbangkan integritas dari posterior ligamentus kompleks, juga neurologis status pada pasien. Dan inilah satu klasifikasi yang membantu kita untuk menentukan apakah sebuah kasus itu harus kita lakukan tindakan non-operatif atau operatif. Jadi kita ambil contoh misalnya pada kasus ini, ya, kita lihat adanya sebuah compression fracture pada lumbal 1, ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam tabel tilis ini, dia itu termasuk ke dalam compression, ya. Compression itu nilainya 1. Nah, anggaplah pada pasien ini tidak terlibat ligamentus kompleks di sebelah posterior, sehingga kita katakan intak. Nah, kemudian pasien ini juga tidak memiliki defisit neurologis, sehingga statusnya juga intak. Sehingga total skor pada pasien ini adalah 1. Ya. Jadi kalau 1, maka kita tidak membutuhkan tindakan operasi. Namun pada pasien yang berikutnya, ini kita melihat, ya, ini nampak seperti kompresi, ya, tapi kita jangan lengah, ya. Kompresi itu biasanya tidak sedahsyat ini. Ini sudah di atas 30 derajat. Jadi kalau kita melihat adanya compression fracture di atas 30 derajat, maka kita curiga adalah sebuah flexion distraction. Ya, jadi pada kasus ini lebih cocok, ya, masuk ke dalam distraksi untuk morfologinya. Nah, bagaimana dengan PLC-nya, ya? Jadi PLC itu harus kita tentukan dengan MRI. Jadi kita lihat pada pasien ini, ya, kita bisa mengidentifikasi adanya lesi hiperintens di bagian posterior yang menandakan bahwa adanya injury pada PLC, sehingga skornya adalah 3. Kemudian pasien ini juga mengalami defisit neurologis yang incomplete, ya, dengan skor 3, sehingga total dari tilik ini adalah 10
ataupun di atas 4, sehingga tindakan operasi harus dilakukan pada pasien ini. Kemudian pada tahun 2013, digabunglah klasifikasi AO yang ada 50 yang terdiri dari 53 subtipe ya dengan TILIS sehingga menjadi AO spine TILIS. Di mana klasifikasi oleh AO itu dibuat menjadi jauh lebih sederhana, yang tadinya 53 sekarang hanya 9 ya. Jadi dibagi menjadi tipe A yaitu compression injury, tipe B distraction, dan tipe C adalah translation injury. Nah, kemudian digabung dengan status neurologis dari klasifikasi TILIS sebelumnya. Sehingga pada klasifikasi ini ya, kita memiliki morfologi klasifikasi digabung dengan neurologi dan modifier. Jadi contohnya untuk kasus yang tadi ya, untuk klasifikasi AO-nya itu dia termasuk ke dalam klasifikasi B2. Sehingga kita tuliskan ya, pada lumbal 1 ya, klasifikasinya adalah B2. Kemudian untuk neurologisnya katakanlah ya pada pasien ini incomplete ya, maka N-nya itu adalah N3. Kemudian untuk M-nya itu adalah modifier. Misalnya pasien ini memiliki luka pada kulit di punggungnya yang akan menjadi pertimbangan apabila kita mau melakukan tindakan bedah, sehingga kita membuat modifier-nya M2. Tapi apabila tidak ada penyulit, maka tidak perlu kita berikan modifier. Dan klasifikasinya cukup reliable ya. Artinya kalau kita disuruh menghafal klasifikasi ini, kemudian kita aplikasikan ke dalam praktik kita sehari-hari, ini sangat 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 mudah diingat dan sangat mudah kita aplikasikan. Oke. Okay. Adapun manajemen pada thoracolumbar fracture ya, bisa kita mulai dari medical management ya. Kemudian yang paling penting adalah first do no harm. Jadi pada pasien-pasien yang kita curiga mungkin ada trauma pada tulang belakang, itu sebaiknya kita lakukan spinal immobilization sampai terbukti bahwa pasien itu tidak mengalami trauma tulang belakang. Untuk itu, apabila kita mau melakukan inspeksi pada punggung pasien, kita harus melakukan lock roll dengan baik. Kemudian ada juga agen-agen ataupun obat-obatan farmakologis yang bisa diberikan pada pasien-pasien dengan traumatic spinal cord injury untuk mencegah secondary cord injury. Jadi kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan trauma tulang belakang yang mengalami defisit neurologis, defisitnya itu adalah diakibatkan oleh energi yang diserap oleh spinal cord pada saat terjadi trauma. Itu adalah first attack ya, ataupun first hit ya. Kemudian tujuan kita memberikan pengobatan ini adalah untuk mencegah adanya second hit ataupun secondary injury yang diakibatkan oleh adanya trombosis misalnya, kemudian adanya pelepasan sitokin-sitokin dan faktor-faktor inflammatory lainnya yang membuat cedera pada spinal cord itu menjadi semakin berat. Nah, untuk tata laksana non-operatif ya, bisa kita lakukan dengan pemasangan brace ya, baik itu thoracolumbar orthosis ataupun hyperextension cast. Sedangkan untuk tindakan pembedahan ya, kita bisa melakukan anterior approach ataupun posterior approach, di mana kita lihat bahwa masing-masing ada keunggulan ya. Tetapi kalau kita lihat pada anterior approach itu kita harus membypass ya organ-organ yang ada di depan ya, misalnya organ-organ usus ya, kita harus agak hati-hati kalau untuk melakukan anterior approach. Jadi apalagi pada thoracolumbar fracture ini dia lokasinya itu adalah di zona transisi ya. Selain zona transisi pada tulang belakang, di sebelah depan ataupun di anterior itu adalah pertemuan antara rongga toraks dan rongga abdomen yang dibatasi oleh diafragma. Sehingga apabila kita mau menjangkau tulang belakang dari depan, maka kita harus membuka diafragma dan kita harus memisahkan rongga toraks dan rongga abdomen, di mana untuk pelaksanaannya ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan posterior approach. Tetapi kelebihannya yaitu kita bisa melakukan direct decompression. Jadi apabila ada fragmen yang masuk ke dalam kanal, bisa kita lakukan dekompresi dengan baik dari sini. Oke. Okay. Sedangkan pada posterior approach ya,
kita bisa lakukan dengan open ataupun dengan MIS ataupun minimally invasive surgery. Kita bisa melakukan percutaneous pedicle screw ya untuk memfiksasi tulang belakang itu. Oke. Okay. Selanjutnya setelah kita jelaskan mengenai klasifikasi yang sudah cukup sangat berkembang, kemudian juga manajemennya, tetapi sampai pada saat ini kita juga tetap dihadapkan pada perdebatan ataupun kontroversi seputar mengenai pengobatan dengan medikamentosa ataupun tindakan operatif. Jadi salah satu yang paling populer dulunya itu adalah MPSS ataupun methylprednisolone ya. Jadi pasien-pasien dengan defisit neurologis ataupun dengan traumatic spinal cord injury, kita itu dulunya memberikan MPSS, di mana kita ketahui bahwa MPSS ini adalah synthetic glucocorticoid ya, yang akan menghambat pro-inflammatory cytokine, kemudian juga mengupregulating anti-inflammatory factors ya, juga memiliki efek neuroprotektif terhadap sel-sel saraf. Nah, penelitian pada tahun 1984 ya, jadi untuk methylprednisolone ini landmark study-nya adalah NASCIS ada 3, di mana pada awalnya mereka membandingkan antara dosis rendah dan dosis tinggi ya pada patata laksana spinal cord injury. Tetapi mereka tidak menemukan adanya perbedaan, sehingga pada penelitian berikutnya mereka menaikkan dosis dari MPSS ini menjadi lebih tinggi ya. Dan pada penelitian ini mereka melihat bahwa pasien-pasien yang diberikan MPSS di bawah 8 jam ya, artinya 8 jam di bawah 8 jam setelah cedera itu memiliki neurological recovery yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan pasien-pasien yang diberikan MPSS di atas 8 jam. Kemudian pada NASIS 3 mereka menambahkan periode penggunaan obat ini menjadi 48 jam ya. Tetapi didapatkan bahwa pada pemberian MPSS selama 48 jam itu jauh lebih banyak komplikasinya ketimbang benefit yang bisa kita dapatkan. Sehingga namun demikian terdapat banyak kritik ya mengenai desain dari NASIS ini ya. Coleman et al mengungkapkan bahwa adanya eksklusi ya pasien sebanyak 70% yang tidak seharusnya dilakukan ya. Kemudian oleh peneliti lain dikatakan bahwa evidence dari efikasi obat ini cukup rendah. Mungkin penyembuhan spinal cord ini mungkin hanyalah sebuah kejadian yang acak ya, bukan diakibatkan oleh MPSS itu sendiri. Dan kita lihat pada guidelines yang diterbitkan oleh ANS ya, pada 2002 mereka mendukung penggunaan MPSS sebagai treatment dari acute ACI. Tetapi pada tahun 2013 dengan evidence yang masih sama, mereka menentang penggunaan MPSS pada pasien dengan traumatic spinal cord injury. Nah, adapun literatur yang terbaru mengenai penggunaan MPSS ini oleh OSPI dikatakan bahwa mereka tidak menganjurkan pemberian MPSS apabila sudah lebih dari 48 jam setelah injury. Dan apabila di bawah 8 jam itu diberikan sebagai pilihan ya, treatment option, bukan sebuah rekomendasi yang kuat. Dan yang jelas mereka tidak merekomendasikan pemberian MPSS sampai 48 jam. Oke. Kemudian kontroversi yang kedua mengenai apakah kita harus melakukan tindakan operatif atau non-operatif, ini juga masih cukup menjadi perdebatan ya. Misalnya pada kasus ini ya, kita lihat pada pasien ini mengalami adanya burst fracture pada lumbal 2 ya, dengan nilai tilik skor itu adalah 2, di mana kita ketahui apabila nilai tilik skor itu 2, maka tindakan yang kita lakukan adalah non-operatif ya. Tetapi pada pasien ini ya, dengan skor yang sama yaitu 2, awalnya dilakukan terapi non-operatif ya. Tapi pada akhirnya pasien ini juga dilakukan tindakan operatif ya. Jadi pasien ini mengalami nyeri yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan pasien yang pertama. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan tilik skor yang sama itu juga bisa adanya perbedaan perlakuan. Di mana di
jelaskan pada penelitian ini bahwa seperempat dari pasien yang dilakukan tindakan non-operatif, ya, pada akhirnya harus juga dilakukan tindakan operatif. Di mana? Dokter Benny, untuk waktu presentasi tinggal 5 menit ya, dokter. Oke, baik, terima kasih. Di mana derajat kifosis ini, ya, kemudian stenosis ini sangat mempengaruhi, ya, pasien ini untuk menjalani tindakan operatif. Nah, kemudian kapan kita harus melakukan tindakan operasi, apabila pasien itu harus dioperasi? Nah, yang pertama adalah kita harus melihat apakah adanya defisit neurologis, ya. Yang kedua, apakah ada trauma yang lain, misalnya adanya trauma pada toraks ataupun abdomen. Jadi misalnya pada pasien ini, ya, jatuh dari ketinggian, pasien mengalami defisit neurologis, ya, kemudian mengalami burst fracture pada lumbar 1, ya. Apabila kita hitung tilik skornya ini, totalnya adalah 10, ya. Jadi pasien harus dilakukan tindakan operasi. Tetapi kapan harus kita lakukan? Apakah emergency, ya, secepat mungkin, atau bisa kita tunggu? Jadi kalau kita melihat penelitian ini, ya, bahwa pasien yang mengalami thoracolumbar fracture dengan Frankel C inisialnya, kemudian dilakukan tindakan operasi di bawah 24 jam, ya, maka setelah 1 tahun follow up, ya, yang tetap di Frankel C tidak mengalami perbaikan itu ada 4 orang, ya. Jadi mungkin sekitar, ya, 20% sisanya. Selebihnya itu dia mengalami improvement. Tetapi kalau kita lakukan tindakan pembedahan di atas 72 jam, ya, kita lihat bahwa pasien dengan Frankel C awalnya 15 sampel, ya, setelah 1 tahun 7 ataupun 50% pasien itu tetap tidak mengalami improvement. Jadi di sini kita lihat bahwa jauh lebih baik apabila dilakukan tindakan pembedahan di bawah 24 jam. Nah, tetapi untuk pasien dengan Frankel A, ya, walaupun dilakukan tindakan di bawah 24 jam, ya, 60% pasien itu tidak mengalami improvement. Dan apabila kita lakukan di atas 72 jam juga, ya, tetap sama tidak banyak improvement, yaitu sekitar 60% itu tetap mengalami Frankel absent. Sehingga diambil kesimpulan bahwa apabila dilakukan operasi di bawah 24 jam, maka ada improvement dari motorik grade itu sebesar 2. Sedangkan untuk pasien dengan complete SGI, bahwa timing of surgery does not affect the outcome. Kemudian pada pasien-pasien politrauma, dikatakan bahwa pasien-pasien yang menjalani tindakan operasi yang lebih dini, yaitu di bawah 72 jam, itu lebih singkat masa tinggalnya di ICU, kemudian juga lebih sedikit komplikasi pulmonari dan lebih sedikit kebutuhan akan mechanical ventilation. Nah, kemudian kontroversi yang terakhir yaitu apakah kita harus melakukan tindakan pembedahan ini dari depan atau dari belakang, ya? Di mana kita ketahui apabila kita lakukan anterior approach, ya, kita bisa melakukan direct decompression, kita bisa mengambil fragmen tulang itu tanpa kita harus mengganggu spinal cord yang sudah mengalami cedera. Tetapi apabila kita melakukan posterior decompression, sangat tidak mungkin kita menggeser spinal cord yang sudah cedera ini hanya untuk mengambil fragmen itu. Sehingga tidak mungkin kita melakukan dekompresi pada posterior approach. Jadi terkesan mungkin anterior approach itu jauh lebih unggul, ya. Tapi setelah dilakukan penelitian, ya, dijumpai bahwa tidak ada difference in neurological recovery, ya, ataupun return to work, ya, ataupun complication antara anterior approach dan posterior approach. Tetapi yang jelas bahwa anterior approach itu jauh lebih lama operasinya, kemudian juga jauh lebih banyak blood loss dan complication dibandingkan dengan posterior approach. Kemudian penelitian pada ini, German Association of Trauma juga menemukan hal yang sama, di mana functional results including pain and return to work is better pada pasien-pasien dengan posterior only. Sebagai kesimpulan, ya, jadi kita ketahui bahwa thoracolumbar injury ini bisa menyebabkan disabilitas yang cukup signifikan. Kemudian sampai saat ini kita melihat adanya improvement, ya, pada classification system. Kemudian walaupun adanya perkembangan ataupun perbaikan pada surgical technique, tetapi masih ada kontroversi mengenai mana yang lebih baik. Kemudian
mengenai timing, kita bisa simpulkan bahwa apabila kita lakukan tindakan operasi sedini mungkin, maka hasilnya akan lebih baik di mana adanya peningkatan dari derajat motorik. Tetapi peningkatan ini apakah cukup berarti bagi pasien? Itu yang masih menjadi tanda tanya, karena pasien itu pada akhirnya tetap menginginkan bisa berjalan kembali apabila mereka mengalami defisit neurologis. Kemudian untuk surgical approach ya, yang paling baik itu bukan yang paling baik, tetapi dikatakan bahwa posterior approach itu memiliki morbiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan anterior. Mungkin sekian presentasi saya. Saya serahkan kepada Bu Safira kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Benny untuk presentasinya terkait current update intracolumbar fracture. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang akan dibuka dan juga dipimpin oleh panelis, yakni Dr. Pranajaya, Dharmakadar Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Konsultan. Kepada Dr. Pranajaya, saya persilahkan untuk memilih pertanyaan, dokter. Sudah dikirimkan tadi pertanyaannya ya, dok? Mungkin boleh dibuka terlebih dahulu sesi tanya-jawabnya, dok? Ya. Presentasi yang menarik dari Dr. Benny, ini topik yang menarik untuk torakolumbal. Lalu di mana Dr. Benny tadi sudah menjelaskan klasifikasi yang mana TLICS yaitu yang paling update, yang mana banyak digunakan untuk memudahkan tata laksana untuk menangani torakolumbal fracture. Ya. Ya. Mungkin pada saat ini ada beberapa pertanyaan dari Dr. Andrea Kartika, Gajah Mada, Rumah Sakit Batesda. Pertanyaannya, dokter, untuk pasien torakolumbal fracture yang sudah dilakukan tindakan bedah, apakah ada long-term effect seperti rasa nyeri yang berkelanjutan yang membutuhkan terapi anti nyeri jangka panjang ataupun harus dilakukan fisioterapi? Ya. Ya, itu apa kita mungkin Dr. Benny bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih kepada Dr. Prana. Jadi Dr. Andrea, pada pasien-pasien dengan torakolumbar fracture yang sudah melakukan tindakan bedah ya. Jadi apakah ada long term effect seperti nyeri berkelanjutan? Nah, jadi yang namanya tindakan bedah ini kan ada yang namanya anterior approach dan ada yang namanya posterior approach. Nah, jadi kedua approach ini memiliki morbiditas yang berbeda ya. Jadi kalau ditanya apakah ada long term effect ya. Kalau untuk anterior approach ya, dari hasil penelitian yang ada ya, dikatakan bahwa morbiditasnya lebih tinggi ya, karena kita untuk mencapai tulang belakang itu kita harus melakukan diseksi terhadap kita harus mengangkat kosta, kemudian kita harus melakukan diseksi terhadap diafragma, kemudian kita harus memisahkan rongga toraks dan rongga abdomen, di mana morbiditas dari approach ini ya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posterior approach. Kita ambil contohnya, misalnya kita lakukan pemotongan kosta pada anterior approach ya. Itu efeknya pasien bisa mengalami intercostal neuralgia. Jadi pasien itu bisa mengalami nyeri walaupun sudah dilakukan tindakan operasi. Nah, kalau untuk posterior approach ya, itu jauh lebih lebih simple ya, di mana kita ketahui bahwa di belakang itu setelah kulit ya ada fascia, ada otot. Nah, setelah dilakukan tindakan pembedahan dari posterior, apakah ada kemungkinan pasien itu mengalami nyeri kronis? Ya tetap ada ya. Jadi karena level of pain pasien itu berbeda-beda, sehingga ada pasien yang setelah dilakukan operasi ya bisa mengalami nyeri akibat otot yang kita diseksi ketika kita melakukan operasi. Tetapi kebanyakan sih pasien tidak mengalami hal tersebut ya. Jadi memang balik lagi kepada pasien itu sendiri, apakah level of pain tolerance-nya itu lebih tinggi atau rendah. Mungkin itu yang bisa saya jawab, dok.
Satu pertanyaan lagi mungkin nih Dokter Beni, apakah pasien pasca operasi ini perlu melakukan fisioterapi berkelanjutan? Oke, jadi kan ini cukup luas pertanyaannya. Artinya kan pada pasien thoracolumbar fracture ini ada yang cukup simple, maksudnya dia hanya mengalami compression fracture ya, sehingga pasien ini kan tidak perlu menjalani tindakan pembedahan ya, sehingga hanya cukup dengan analgetik, kemudian bed rest yang jangka waktu pendek. Nah, apabila pasien ini dilakukan tindakan bedah, ada dua kemungkinan, pasien ini mengalami defisit neurologis ataupun tidak ya. Jadi kalau pasien ini tidak mengalami defisit neurologis ya, tentunya fisioterapi dibutuhkan, tetapi untuk jangka waktu yang lebih singkat, hanya untuk mempermudah pasien itu untuk mobilisasi. Tetapi apabila ada defisit neurologis, maka pasien ini harus menjalani fisioterapi untuk jangka waktu yang lebih panjang ya, untuk ini merangsang ya penyembuhan dari saraf itu sendiri, juga untuk mencegah kekakuan akibat adanya paresis ataupun paraplegi. Itu mungkin Dok yang bisa saya jawab. Ya, mungkin saya pun setuju kalau ada defisit neurologis kita perlu melakukan fisioterapi jangka lama ya untuk mencegah atrofi dari otot-otot yang terlibat. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini berhubungan dengan mungkin penggunaan, ya ini kontroversi dari dulu saya tahu, ini penggunaan steroid, Dokter Beni. Pertanyaan penggunaan MPSS, berapakah dok dosis yang harus diberikan? Atau mungkin ini saya tambahkan, apakah ya Narsis 3 ini masih kita terapkan? Itu mungkin perlu pencerahan dari Dokter Beni. Oke, terima kasih Dr. Prana. Pada Dr. Susi, mungkin saya coba menjawab. Kalau untuk dosis high dose, yaitu yang dijelaskan pada Narsis 2, itu dosisnya adalah 30 mg per kilogram berat badan bolus. Ya. Jadi kalau berat badan 70 kilo, maka diberikan 2.100 mg. Di mana kita ketahui satu sedian itu, satu flakon itu dia mengandung 125 mg. Jadi kalau 10 flakon itu masih 1.250, kita butuhkan 2.100 ya. Jadi mungkin kita butuh 15-20 flakon, itu sangat banyak sekali. Itu hanya untuk loading dose. Kemudian untuk maintenance-nya itu diberikan 5.4 mg per kilogram berat badan per jam ya, selama 24 jam. Nah, di lapangan kita sangat jarang memberikan MPSS ya, sudah berapa tahun ini kita tidak menggunakan MPSS. Alasannya apa? Karena pasien datang ke rumah sakit itu biasanya sudah di atas 8 jam. Jadi pasien mengalami kecelakaan ya, biasanya mungkin di luar kota ataupun di jalanan, tetapi sampai di rumah sakit itu rata-rata sudah di atas 8 jam. Belum lagi pasien yang ke misalnya ke dukun patah. Jadi jauh lebih banyak kasus neglected ya, ketimbang kasus akut yang pasien itu jatuh langsung ke rumah sakit, itu sangat jarang. Sehingga pada praktiknya kita tidak memberikan MPSS. Nah, kalaupun pasien itu datang di bawah 8 jam ya, menurut AO Spine itu adalah treatment option. Itu adalah pilihan. Jadi balik lagi ke kita sebagai klinisi ya, apakah kita memberikan atau tidak. Jadi bukan sebuah rekomendasi yang grade 1 ya, tapi hanya sebagai option. Jadi kalau saya pribadi sih, saya tidak memberikan MPSS karena efek sampingnya cukup nyata ya. Mungkin itu bisa saya jelaskan, Dok. Mungkin satu pertanyaan lagi, Dokter Beni, dari ada yang bertanya ini. Pada fraktur torakolumbal ini penanganan non operatif ya apa saja, dan mungkin ortosis yang digunakan itu apa saja, Dokter Beni? Oke, baik, terima kasih Dokter Prana. Jadi untuk tindakan non operatif ini sendiri juga cukup banyak kontroversi ya. Jadi apa sih yang dikatakan dengan tata laksana non operatif? Pasien itu diapain sih gitu kan? Apakah pasien itu disuruh bed rest? Apakah pasien itu boleh jalan? Apakah pasien itu harus pakai brace?
kalau pakai bridge itu berapa jam. Ini masih cukup, boleh dikatakan tidak seragam dalam pelaksanaannya. Kemudian hal ini juga sangat tergantung pada ininya morfologi dari patah tulangnya itu, apakah dia compression, apakah dia burst ya. Karena untuk pasien-pasien yang ditangani secara non-operatif itu kalau kita melihat tilik skornya itu di bawah 4. Jadi di bawah 4 itu cukup banyak, ada namanya compression fracture, ada burst fracture ya, ataupun ada yang rotation. Jadi kalau pasien itu tidak mengalami defisit neurologis, pasien itu tidak ada keterlibatan PLC, maka untuk skor di bawah 4 itu tindakan non-operatif adalah pilihannya. Nah, jadi kalau ditanya kapan mulai dipakai ortosisnya ya, walaupun masih kontroversi ya, kalau untuk compression fracture ya, itu bisa tanpa menggunakan ortosis ya, pasien cukup diberikan analgetik ya, kemudian pasien boleh aktivitas ya, tetapi dan untuk bed rest-nya itu cukup singkat, mungkin 2 hari. Tetapi kalau pasien itu mengalami burst fracture ya, itu kita harus lihat apakah dia stable atau unstable ya. Kalau yang stable ya, pasien itu setiap pasien itu mau mobilisasi untuk duduk ataupun jalan itu dianjurkan untuk memakai ortosis. Jadi kalau ditanya kapan ya, yaitu apabila nyerinya sudah lebih berkurang dan pada saat pasien itu mau melakukan mobilisasi. Kalau pasien itu cuma istirahat tiduran tidak perlu pakai ortosis. Jadi dipakai hanya pada saat duduk ataupun berjalan. Oke, mungkin ditambah tinggal satu menit. Mungkin satu ya. Pertanyaan terakhir. Iya, satu pertanyaan mungkin mengenai ya ini pertanyaan basics mungkin ini. Bertanya dok, apakah spinal cord injury selalu diawali dengan adanya spinal shock? Pertanyaan mungkin bisa dijawab Mando Terbeni. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang cukup simple tetapi cukup sulit dijawab ya. Jadi definisi spinal shock ini juga masih rancu sampai saat ini ya. Dulu kita ketahui apabila pasien itu dengan trauma pada tulang belakang, kemudian adanya traumatic SGI, ya itu belum bisa kita nilai sampai refleks bulbo cavernosusnya kembali ya, ataupun refleks yang lain itu kembali, baru bisa kita nilai ya. Jadi untuk saat itu kita katakan bahwa pasien itu mengalami spinal shock. Tetapi yang saya baca terakhir ya, bahwa spinal shock ini bisa berlangsung cukup lama ya. Jadi bisa antara 72 jam sampai beberapa minggu dan beberapa bulan ya. Jadi memang untuk spinal shock ini sampai saat ini sih kita belum ada definisi yang jelas untuk mengenai durasinya berapa lama, kapan dikatakan spinal shock itu sudah berakhir ya. Itu masih kontroversi. Jadi kalau dikatakan apakah selalu diawali dengan adanya spinal shock, ya pastinya setiap trauma itu kan akan menyebabkan shutdown ya, shutdown, temporary shutdown pada spinal cord, yang mana pada akhirnya dia akan kembali begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, waktunya apa masih? Mohon izin dokter, waktunya sudah habis dokter untuk sesi tanya jawab. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab, nanti kita akan jawab di PDF ya. Oke, mungkin kita lanjutin pada sesi kedua ya. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Beni dan juga Dr. Pranajaya. Dr. Beni selaku pemateri yang sudah memaparkan terkait current update intracolumbar fracture, dan juga Dr. Pranajaya yang baru saja mengawali kita dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih banyak pada dokter sekalian. Baiklah, dengan begitu berakhir sudah sesi pertama untuk materi kita pada webinar pagi hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Beni dan Pranajaya sekali lagi.
Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Heru Ramadhani, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, dengan topik Current Update of Low Back Pain Management. Dr. Heru Ramadhani, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, adalah staf Departemen Ortopedi dan Traumatologi Divisi Spine Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau menamatkan gelar dokter umumnya dari Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan ortopedik dan traumatologi spesialisnya dari Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo, kemudian mengambil konsultan ortopedik di spine pada tahun 2017. Baiklah, tanpa saya undur-undur lagi, saya persilahkan kepada Dr. Heru Ramadhani, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, untuk memulai materi yang kedua. Terima kasih, saya ucapkan kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membawa topik current update pada lower back pain. Kita tunggu untuk slide-nya. Udah. Untuk next ya. Oke, kita masuk untuk secara definisi lower back pain ini suatu keadaan kumpulan atau suatu gejala, dia tidak masuk di kita dianggap suatu diagnosis. Jadi suatu nyeri di daerah muskuloskeletal atau tidak nyaman atau suatu keadaan kaku di daerah pinggang bawah atau sekitar regio lumbal. Dan ini bisa kita bagi menurut waktunya, ada yang akut, ada yang subakut, dan kronis. Epidemiologinya ini hampir bisa mengenai segala usia, tapi paling sering sekitar usia 35-55 tahun. Dan hampir 80% itu dewasa, itu memiliki low back pain. Dan ini bisa menyebabkan aktivitas kita yang menjadi terbatas. Secara anatomi, kalau kita lihat ini daerah, kita lihat anatomis lumbosakrum. Ini ada daerah lumbar, korpus, ada diskus yang terdiri dari nukleus dan fibros. Dan kita bisa lihat secara diskogram radiologi, diskogram normal itu dengan pewarnaan kontras kita bisa lihat tampak yang lebih putih itu nukleus proboscisnya. Ini untuk sekilas dari penampang anatomi dari lumbal. Low back pain ini source-nya ini banyak, jadi kita harus bisa membedakan apakah ini yang problemnya memang dari spinal atau yang di luar dari spinal. Di sini ada kita lihat bisa ada yang dari spinal, yang bisa juga ada permasalahan pada sarafnya seperti spinal nerve compression atau keluhan sciatic compression. Ada beberapa, ada spinal stenosis, ada spondylolisthesis, pergeseran dari corpus vertebranya, ada herniatic disc seperti HNP, infeksi. Yang paling sering untuk di Indonesia, infeksi itu disebabkan oleh TB. Ada kasus emergensinya, ada cauda equina syndrome. Dan untuk degeneratif, osteoporosis. Perlu kita ingat juga, di sini ada juga non-spine, atau yang tidak berasal dari tulang belakang, dan dapat menimbulkan simptom yang sama, seperti batu ginjal, endometriosis, fibromialgia, atau tumor. Pembagiannya juga bisa disebabkan oleh kelainan kongenital seperti kongenital skoliosis, spina bifida, atau bisa diakibatkan oleh trauma seperti cedera otot atau suatu fraktur. Seperti degeneratif bisa disebabkan oleh HNP atau degenerative disc disease, spondylolisthesis atau artritis dan inflamasi. Ini
ada beberapa liver pain yang bisa disebabkan oleh multi organ, tapi yang paling sering untuk di daerah pinggang bawah itu biasanya disebabkan oleh bisa yang di luar spine, itu bisa disebabkan oleh gangguan dari usus kecil atau ovarium, daerah kolon, ginjal, atau di daerah bladder dan ureter. Jadi kita juga harus perhatikan bahwa tidak semua lumbar pain itu disebabkan oleh faktornya dari tulang belakang. Ini kita bisa lihat di mana kalau memang yang radikular oleh kasus dari tulang belakang atau liver pain. Kalau yang disebabkan tulang belakang biasanya itu untuk nyerinya itu lebih cenderung di daerah ekstremitas dibandingkan pinggang. Kalau somatic liver pain itu pinggang lebih berat keluhannya. Dan nyeri yang dirasakan kalau radicular pain ini dia lebih akut, lebih tajam nyerinya. Kalau yang somatic ini kadang-kadang dia nyerinya nyeri tumpul, seperti nyeri tertekan, atau kadang-kadang pasiennya juga susah menjelaskannya. Kalau nyerinya ini bisa menjalar sepanjang dari ekstremitasnya. Kalau somatic liver pain ini dia nyerinya itu tidak spesifik. Radicular pain bisa dengan atau tanpa defisit neurologis. Kalau somatic liver pain ini dia biasanya tidak terjadi defisit neurologis. Nah, ini definisi untuk degeneratif untuk lumbar pain berdasarkan Cardilli Willis. Jadi ini ada sumbernya, sumber nyerinya itu biasanya paling sering pada facet joint atau pada diskusnya. Biasa dia dibagi menjadi tiga fase, atau fase disfungsi, fase instability, dan fase stability. Jadi pada perjalanannya, kalau pada facet joint bisa terjadi synovial reaction, inflamasi, atau cartilage degeneration. Berikutnya disusul dengan bisa terjadinya subluksasi dari sendi facet. Kedua, reaksi yang dapat terjadi formasi dari osteofit atau hipertrofi dari facet. Pada diskus bisa terjadi tears, rusaknya diskus terjadi sehingga intervertebral disc-nya bisa menjadi lebih sempit dan terbentuk sama seperti yang tadi facet, terbentuk osteofit. Seringkali pada pasien low back pain, seiring waktu rasa nyeri pinggangnya bisa berkurang atau hilang, tetapi setelah itu dia bisa terjadi timbul simptom seperti simptom kompresi. Hal ini disebabkan pada saat fase stabilisasi terjadi penebalan di daerah sekitar dari tulang belakang atau di sekitar daerah saraf, seperti hipertrofi facet atau terjadinya bentukan osteofit. Etiologinya tadi ini sudah yang non ortopedik atau dengan ortopedik. Nah, kalau yang kita masuk ortopedik, ini nyerinya bisa berasal dari facet, dari diskus, bisa dari spondylogenik atau dari vaskular, atau bisa juga jadi iskogenik. Ini secara ortopediknya ada kongenital, ada trauma. Seperti trauma tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Benny, ada infeksi, tumor, dan degeneratif. Jadi ini dibagi yang untuk kongenital, biasanya paling sering adalah kongenital skoliosis dan spina bifida. Dan ini ada biasanya disebabkan oleh deformity. Kalau spina bifida biasanya tertaringnya pada spinal cord-nya. Rasa nyeri yang bisa ditimbulkan seperti radiating pain. Kalau misalnya untuk spina bifida biasanya nyerinya tidak khas, tapi bisa terjadi defisit neurologis pada spina bifida.
trauma ini bisa terjadi sprain, strain pada otot-ototnya, atau yang fraktur terjadi oleh sebab trauma. Jadi kalau terjadi trauma, bisa tadi seperti yang sudah dijelaskan Dr. Penny, bisa terjadi kompresi di spinal cord-nya. Oke, ini sekitar anatominya. Jadi nyerinya bisa berasal dari diskus, bisa dari fasetnya, bisa terjadi pada daerah sendi dari SI joint-nya, atau ligamen atau muscle di sekitarnya. Jadi nyeri yang ditimbulkan bisa terjadi oleh nyeri mekanikal. Biasanya itu ciri khasnya kalau nyeri mekanikal itu akan meningkat jika beraktivitas dan hilang, atau nyerinya akan reda jika pasien beristirahat. Nyerinya bisa ringan atau sedang, dan bisa dijumpai dengan tanda-tanda kompresi pada siatik. Ini biasanya bisa mengganggu dari aktivitas kita sehari-hari. Dalam pemeriksaannya mungkin bisa kita bedakan sumber nyerinya. Kalau misalnya stenosis itu biasa kita jumpai simptom seperti radiating pain. Kalau pasiennya kita suruh untuk fleksi, biasanya kalau nyeri mungkin lebih sering itu disebabkan oleh nyeri yang disumberkan dari diskogenik, dari disknya. Kalau untuk ekstensi, pasien merasa nyeri, itu paling sering mungkin terjadi di daerah nyerinya, di daerah facet. Ini ada red flag atau keadaan di mana hal ini harus kita perhatikan dalam waktu kita menerima suatu pasien dengan low back pain. Jadi hal-hal ini yang penting harus kita lebih aware jika pasien itu ada riwayat trauma atau ada penurunan berat badan yang sulit dijelaskan. Ada defisit neurologis, usia di atas 50 tahun, ada riwayat demam, atau ada pasien dengan riwayat penggunaan obat-obat terlarang, atau penggunaan steroid jangka panjang, atau riwayat menderita suatu penyakit keganasan. Jadi ini untuk faktor risikonya adalah seiring usia, riwayat merokok, atau aktivitas olahraga yang terlalu berlebihan, ada psikososial faktor, ada faktor pekerjaan, ada faktor untuk berat badan, atau riwayat kerja untuk mengangkat berat yang berlebihan. Jadi untuk kita harus tahu gimana cara pemeriksaan pasien dengan keluhan low back pain. Jadi ini kita sebenarnya untuk membedakan apakah nyeri ini dari tulang belakang atau bisa dari daerah panggul. Jadi untuk pemeriksaan tulang belakang bisa kita cek secara palpasi ada enggak otot-otot yang tegang atau spasm, ada enggak nyeri tekan di daerah pinggang bawah, atau ada penurunan gerakan, atau ada nyeri. Untuk pemeriksaan hip, kita lakukan pemeriksaan Faber, itu di mana posisi hipnya ada fleksi, abduksi, dan eksternal rotasi. Dan untuk pemeriksaan neurologik, kita bisa memeriksa straight leg press test, femoral straight test, motoric power, sensoriknya, dan refleks patologisnya. Ini ada pemeriksaan provokatif, positif jika pasiennya merasa nyeri pada saat kita lakukan pemeriksaan. Ini untuk pemeriksaan refleks patologis untuk menentukan ini lesi upper atau motor neuron. Untuk pemeriksaan tambahan, kita memerlukan untuk awal itu X-ray. Jadi kita bisa melihat secara struktural
dari tulang belakang. Kedua, bisa tambahan dengan pemeriksaan darah untuk mengetahui adanya tanda-tanda infeksi atau yang lain. Kedua, bisa kita tambahkan dengan CT scan untuk lebih sensitif dan MRI. Untuk biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien dengan adanya penurunan fungsi dari neurologisnya. Bone scan kita lakukan jika kita curiga suatu ada proses malignancy dan elektrodiagnostik. Ini untuk X-ray kita bisa melihat banyak suatu proses atau suatu kelainan dengan hanya menggunakan screening dari radiologi, dari pen X-ray. Bisa kita lihat pada gambar yang paling sebelah kiri, itu terjadi spondilolisthesis L5, lumbar 5 dengan S1, sakrum 1. Di mana kita bisa lihat di situ pergeseran lumbar L5 ke depan. Dan pada gambar tengah, ini kita bisa lihat suatu fraktur dislokasi. Dan pada gambar yang paling kanan, bisa kita lihat suatu proses skoliosis atau skoliosis yang disebabkan oleh degeneratif atau sering kita sebut dengan de novo skoliosis. Untuk fraktur, seperti yang Dr. Benny jelaskan, kita bisa melihat fraktur lebih jelas di pemeriksaan CT scan. Karena CT scan sangat sensitif untuk melihat tulang. Jadi untuk fraktur kita bisa lebih melihatnya bisa lebih baik dibandingkan dengan X-ray biasa. MRI sangat baik untuk melihat soft tissue. Jadi selain hard tissue, tulang, kita juga melihat mengevaluasi dari jaringan lunak seperti diskus, seperti melihat daerah spinal cord atau di daerah cauda equinanya. Jadi kita bisa melihat di sini, kita lihat pada gambar yang nomor 2 dari kiri, L3, L4, L5, kita bisa lihat L4, L5 itu diskusnya sudah sangat sempit, dan kita tidak bisa melihat lagi pada potongan T2, kita tidak bisa melihat lagi adanya nukleus perkosusnya. Pada untuk daerah yang foto yang paling sebelah kanan, bisa kita melihat itu adanya destruksi di daerah torakal, dan kita lihat di situ ada pada T2-nya ada kumpulan pus di anterior korpusnya atau disebut dengan paravertebral abscess. Ya, paling sering ini terjadi pada pasien-pasien dengan kasus spondylitis tibi. Oke, untuk lanjutan, ini algoritma untuk akut lobic pain. Jadi untuk akut lobic pain, dengan lobic pain, jadi kita bagi dua, ada lobic pain only, ada dengan lobic pain dengan gangguan saraf. Jadi kalau untuk low back pain yang hanya low back pain, kita pertama harus lihat ada nggak tanda-tanda red flag. Kalau tidak ada, kita bisa masuk conservative treatment. Jika tidak ada perbaikan, bisa kita lakukan foto plain X-ray. Jika ada red flag, kita bisa langsung melakukan X-ray. Pada setelah melakukan X-ray, jika kita jumpai suatu keadaan patologis, kita bisa melakukan treatment atau kita lanjut dengan pemeriksaan penunjang yang lebih baik atau MRI. Kalau tidak bisa kita jumpakan kelainan pada foto X-ray, kita bisa lanjut dengan MRI. Jika di posisi kerja kita MRI tidak ada atau pasien-pasien memang tidak bisa dilakukan MRI, kita bisa melakukan CT scan. Jadi CT scan ini untuk pilihan
pilihan terakhir kalau misalnya menurut algoritma ini. Nah, jadi kalau memang MRI ada, MRI lebih baik digunakan dibandingkan CT scan karena MRI bisa lebih menilai lebih banyak dibandingkan CT scan. Kalau misalnya kita curiga ada suatu metastasis, kita bisa melakukan bone scan. Untuk pasien-pasien yang dengan ada gangguan neurologis, seperti ada sciatic compression atau radikulopati, kita bisa melakukan langsung initial treatment. Jika tidak improve, kita baru indikasi untuk MRI. Kalau misalnya kita langsung jumpai ada permasalahan yang urgent, seperti ada kemungkinan Cauda equina syndrome, kita bisa langsung melakukan MRI. Kalau misalnya ada kanal stenosis, ini kita bisa lakukan MRI langsung. Kalau misal tidak ada MRI, bisa kita melakukan CT scan atau CT mammography. Ini suatu algoritma untuk akut low back pain. Sedangkan ini untuk yang kronik low back pain. Jika ada red flag atau Cauda equina syndrome, itu emergency langsung dilakukan treatment. Jika tidak, bisa dilakukan pengecekan lagi. Jika ada fraktur, itu kita bisa lakukan pemeriksaan plain radiologi X-ray atau CT scan. Jika tidak ada fraktur, terjadi perburukan pada keluhannya, ini bisa kita lakukan suatu MRI, pemeriksaan MRI. Jika tidak ada juga, semuanya sudah kita periksa, kita tidak menjumpai permasalahan, kita tetap melakukan multimodal treatment secara konservatif dengan pain management atau suatu edukasi pasien untuk menurunkan berat badan atau fisioterapi. Kalau misalnya semua tindakan ini tidak menunjukkan improve yang baik, mungkin kita memerlukan suatu evaluasi untuk kemungkinan dilakukan surgery. Oke, kita lanjut ke manajemen principal low back pain. Jadi untuk first choice-nya adalah itu adalah kita melakukan edukasi terhadap pasien. Nah, jadi kita mengedukasi untuk ya seperti pola hidup yang sehat atau aktivitas yang kita rekomendasi untuk mengurangi keluhan. Pilihan kedua, kita bisa melakukan terapi dengan medikamentosa seperti menggunakan acetaminophen, NSAID atau muscle relaxant. Bisa pilihan ketiga dengan non-farmakologi, dengan fisioterapi, dengan penggunaan infrared, ultrasound, TENS, atau exercise, atau massage, atau lumbar support. Surgery dilakukan jika terapi sebelumnya itu tidak bermanfaat. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 tidak bermanfaat, tidak menunjukkan hasil yang baik, bisa kita pertimbangkan untuk surgery, untuk operasi. Jadi untuk low back pain ini, operasi ini harus dipertimbangkan baik-baik. Oke, ini seperti punya diagramnya, jadi kita diagnosis. Selama fase diagnosis, kita bisa melakukan pemberian terapi medikamentosa. Jika kita sudah mendapat, jika tidak ada improve, kita bisa masuk ke minimal invasif untuk pain management seperti penggunaan nerve block atau fisioterapi. Untuk secondnya, untuk keduanya, bisa menggunakan medikamentosa golongan opioid atau neurolisis atau thermal procedure. Jika juga tidak terlalu bermanfaat,
kita bisa melakukan sampai ke tindakan operasi. Oke, ini untuk edukasi pasien. Jadi pasien yang nyeri pinggang itu juga tetap harus melakukan aktivitasnya yang kita sesuaikan atau yang kita recommended, sehingga pasien tidak harus lama di tirah baring, karena itu tirah baring itu juga memiliki komplikasi yang tidak baik. Kemudian kita juga bisa mengedukasi pasien prognosis pada tulang belakang ini, pada gimana prognosis ke depannya terhadap pasien tersebut. Yang ketiga, kita bisa mengedukasi pasien untuk gimana aktivitas yang aman, seperti mengangkat, cara mengangkat suatu benda yang aman untuk tulang belakang. Untuk terapi dengan obat-obatan, untuk pilihan pertama itu kita gunakan NSAID, pilihan kedua itu dengan bisa dengan paracetamol dosis tinggi, atau dengan ketiga itu muscle relaxant. Jadi ini ada beberapa jurnal yang menunjukkan penggunaan FOX2 dengan NSAID ini tidak terlalu banyak perbedaan yang signifikan. Bahkan dengan penggunaan placebo juga hampir sama, tidak terlalu banyak signifikan perbandingannya. Untuk non-farmakologi, kita bisa fisioterapi, bisa menggunakan infrared, ultrasound, fisioterapis, lumbar support, atau spine manipulation. Ini bisa kita lihat ultrasound. Ultrasound ini sudah lama dipakai. Ini tujuannya adalah ultrasound ini baik untuk proses penyembuhan jaringan, di mana dia bisa berfungsi untuk merevaskularisasi di daerah yang cedera. Tapi kalau ultrasound ini digunakan untuk pain management, biasanya digunakan untuk gelombang suara yang lebih rendah. Kalau untuk proses penyembuhan, biasanya itu yang gelombangnya, gelombang tinggi 800 bisa sampai 3 juta hertz. Mohon izin dokter, untuk waktu ya. Presentasi tinggal 5 menit ya dok. Oke. Okay. Okay. Ini invasive teknik atau pain management, ada neural block, ada neurolytic technique, ada intrathecal medication, ada open discectomy, ada endoscopic discectomy, dan ada vertebroplasty atau kyphoplasty. Dan terakhir adalah open spine surgery. Ini untuk algoritmanya. Kalau low back pain dengan radikulopati bisa kita lah, kalau tidak, kalau ada kita jumpai, bisa kita lakukan epidural steroid injection seperti SNRB. Kalau tidak ada kita jumpai, atau kita jumpai facet dysfunction, bisa kita lakukan facet block. Jika ada spinal stenosis, bisa juga kita bisa gunakan epidural steroid injection atau radio frekuensi. Jika ada discogenic pain, bisa kita lakukan epidural steroid injection atau discogram. Jika kita jumpai SI joint dysfunction, bisa kita lakukan SI joint block. Okay. Jadi, ada beberapa penelitian hasil yang menunjukkan untuk intervention pain management itu menunjukkan hasil yang sangat baik atau signifikan secara dinilai secara fast, visual analog scoring. Ini bisa kita lihat suatu teknik SNRB atau selective nerve root block. Jadi kita injeksi di daerah root yang kita anggap iritasi atau bermasalah. Ini juga hasil dari menunjukkan perbaikan secara fast. Tapi ini baik untuk short term, di mana perbaikan ini bisa berlangsung 6 sampai 1 tahun. Bukan untuk jangka panjang. Lagi facet block, ya ini kita bisa memblok nyeri yang di
yang disebabkan oleh di daerah facet. Bisa kita lihat teknik penyuntikannya atau daerah suntiknya. Di sini bisa juga kita lakukan radiofrekuensi. Beberapa jurnal menunjukkan bahwa radiofrekuensi sangat signifikan dalam mengurangi nyeri. Ya, jadi secara fast juga, dan ini bisa lebih lama dibandingkan dengan SNRB. Dari penelitian ini kita lihat pada tabel yang kiri paling bawah, kita lihat yang very satisfied-nya ini sangat banyak, 12. Surgery, di sini beberapa jurnal, surgery itu memang hampir setengah jurnal menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan prolong dari conservative treatment. Ini kita lihat ada teknik selective endoscopic disectomy, di mana kita melakukan minimal invasif untuk disectominya. Dalam beberapa jurnal menunjukkan bahwa endoscopic disectomy memiliki hasil yang lebih superior dibandingkan open surgery. Oke, ini adalah teknik suatu interbody fusion, di mana ada beberapa teknik yang tujuannya sama untuk fusi. Ada kita lihat beberapa jurnal seperti PILIF, TILIF, MIT LIF, OLIF, dan ALIF. Ini tujuannya sama untuk interbody fusion, cuma approach-nya saja yang berbeda. Kalau PILIF dari posterior, TILIF dari lateral, ada yang buka dari depan anterior, ALIF. Dan pada jurnal menunjukkan teknik interbody fusion ini sangat baik atau hasilnya sangat baik terhadap untuk kasus-kasus fraktur patologik, trauma, infeksi, maupun suatu kelainan neoplasma. Ada lagi teknik posterior stabilisasi, ini sebagai standard surgical treatment untuk manajemen dari back pain, di mana kita memfusi dari daerah posterior, di mana tujuannya adalah untuk memfusi dua vertebra yang berdekatan, tujuannya untuk membatasi atau membuat tidak ada gerakan di daerah tersebut, jadi membuat daerah itu stabil. Jadi yang sering ini yang dipasang, seperti yang tadi Dr. Benny juga sudah tampilkan, pemasangan implannya ini seperti inilah bentuknya, yang sebelah kiri bawah, the pedicle screw dan rodnya. Jadi ini yang sudah terpasang. Oke. Ini dari penelitian, dijumpai hasil dengan chronic low back pain atau degenerative disease, dibandingkan tanpa operasi memiliki hasil yang lebih memuaskan yang dilakukan dengan operasi dibandingkan dengan yang prolong konservatif. Mohon izin dokter, ya. Untuk waktu presentasi sudah selesai dokter? 2 menit, 3 menit lagi bisa? Baik dokter, bisa. Oke. Ini vertebroplasty. Ini dilakukan untuk pasien-pasien dengan tumor atau fraktur patologik. Jadi kita vertebroplasty atau kiproplasty ini tujuannya sama, adalah menambah massa dari daerah vertebra yang hilang, yang disebabkan tumor atau osteoporosis. Oke, ini dari McNabb untuk hasil dari terapi kita. Ini dibagi menjadi 5, ada excellent, good, fair, poor, and worse. Oke, jadi untuk ini ada beberapa jurnal yang membandingkan minimal invasif dengan open surgery. Dari jurnal ini menunjukkan minimal invasif lebih superior dibandingkan surgery, open surgery. Oke, jadi untuk tindakan pencegahannya, jadi kita menghindari gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan cedera, menjaga tubuh, kondisi tubuh, olahraga yang teratur, menjaga berat badan,
multivitamin untuk mencegah osteoporosis. Dan terakhir ini untuk yang merokok, dianjurkan untuk berhenti merokok. Jadi pesan yang bisa diambil adalah untuk dokter, kita harapkan bisa membedakan antara mana yang true low back pain dengan suatu komplikasi dari penyakit yang lain. Oleh sebab itu diharapkan untuk dokter ini tetap harus melakukan anamnesis atau pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Kedua, kita membedakan atau mengobati pasien itu tidak harus yang sama, jadi tidak semua pasien kita treat dengan yang sama. Jadi kita harus bisa memilih, melihat dari kondisi pasien, sosial ekonomi, atau statusnya. Yang ketiga, kita harus mengetahui low back pain ini lebih banyak, sehingga kita bisa lebih dapat mengedukasi pasien gimana untuk penanganan lebih lanjut atau tindakan pencegahan. Saya rasa itu aja. Maaf kepada moderator, waktunya berlebihan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Heru Ramadhani, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Ya, terima kasih banyak dokter, tadi sudah dipaparkan ya, current update of low back pain management. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab terkait topik yang kedua, dan akan dibawa langsung oleh panelis kita, Dr. Pranajaya Dharmakadar, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, selaku Ketua Program Studi Departemen Ortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan. Kepada Dr. Pranajaya, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Ya, topik yang cukup luas ya. Ya, waktunya mungkin tidak cukup untuk membahas low back pain ini, cukup luas sekali dari degeneratif, infeksi, deformitas ya. Oke, kita punya pertanyaan pertama dari Dr. Jaka yang bertanya, "Dok, berapa lama sih kita boleh sebagai GP nih mengobati sebelum merujuk ke SPOT?" Dan untuk NSAID-nya, apakah ada NSAID yang direkomendasikan atau semua jenis sama saja? Ya, ini mungkin diapakan ini cut off, kadang-kadang kapan ini dianggap gagal konservatif, Dr. Heru? Mohon, silakan Dr. Heru. Oke, pertanyaan. Terima kasih Dr. Prana. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, berapa lama kita bisa memberikan suatu terapi pemberian obat seperti NSAID? Seperti kita ketahui, low back pain itu kalau memang kita sudah mengetahui dari anamnesa memang ini low back pain-nya berasal dari muskuloskeletal. Tadi pada slide sebelumnya kita membagi low back pain itu ada akut, ada yang kronis, ada yang subakut dan kronis. Untuk pemberian NSAID itu biasanya pada fase akut, kita bisa berikan fase akut itu 6 minggu. Jadi kita bisa lakukan. Tetapi selama kita memberikan NSAID, kita juga perlu evaluasi pasien. Apakah pemberian NSAID yang kita berikan bermanfaat bagi pasien atau tidak. Yang pertanyaan ke yang kedua, kapan kita merujuk ke spesialis ortopedi? Jadi kita merujuk ke spesialis ortopedi jika pengobatan konservatif yang sudah secara medikamentosa tidak banyak bermanfaat atau sudah bisa ditambahkan dengan fisioterapi. Jadi kalau sudah masuk kronis, berarti untuk nyerinya berarti dengan obat-obatan dan fisioterapi mungkin tidak terlalu bermanfaat. Atau pasien-pasien yang butuh pemeriksaan yang lebih tinggi atau yang lebih canggih seperti CT scan atau MRI. Apabila misalnya di tempat mungkin dokter-dokter yang di daerah
tempat kerjanya tidak ada MRI, mungkin itu sudah bisa dirujuk ke spesialis ortopedi. Seperti apakah NSAID yang direkomendasikan? Menurut penelitian yang tadi yang kita baca, hampir sebenarnya penggunaan COX-2 atau NSAID itu tidak terlalu banyak bermakna. Jadi bisa kita memberikan jenis NSAID yang kira-kira yang tersedia di tempat kerja. Karena hampir tidak ada perbedaan. Bahkan pada penelitian itu dengan pemberian placebo juga hampir sama dengan outcome-nya. Menurut saya sudah cukup Dr. Prana untuk pertanyaan ini. Mungkin ini juga satu pertanyaan yang sering ditanya orang. Kapan sih dok ini mesti dioperasi? Indikasi operasi pada mungkin kita singkat pada degeneratif yang berhubungan dengan degeneratif low back pain. Okay. Ya, itu mungkin juga mungkin saya menambahkan bisa dijawabkan sama Dr. Heru. Memang pada low back pain ini, kita memang untuk operasi ini kita memang harus lebih hati-hati karena low back pain ini seperti yang dibahas pada slide sebelumnya, dia bisa disebabkan oleh multifaktor. Bahkan bisa nyeri yang diakibatkan oleh somatik. Jadi secara psikis pasien. Maka kita harus lebih hati-hati untuk memilih mana ini yang bisa dilakukan operatif, mana yang konservatif. Jadi untuk itu tadi ada algoritmanya. Jadi kita memang harus screening satu-satu apakah ini memang butuh operasi atau tidak. Biasanya yang dioperasi biasanya low back pain dengan ada defisit neurologis. Jadi low back pain yang dengan defisit neurologis, jadi itu kandidat untuk operasi yang aman. Sedangkan low back pain only atau hanya low back pain, menurut tadi ada yang slide sebelumnya, itu dia ada namanya konduk degeneratif, ada namanya fase unstable. Ada fase nanti dia ada fase stabilize. Jadi back pain ini hampir 60-80% dia bisa hilang dengan konservatif treatment. Jadi dia ada namanya fase stabilize. Maka banyak pasien yang dia ada nyeri-nyeri radikular, tapi dia sebelumnya mempunyai riwayat low back pain. Jadi yang kandidat untuk operasi adalah kandidat yang low back pain dengan defisit neurologis. Kedua adalah jika seluruh tindakan konservatif gagal, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk operasi. Kira-kira untuk pertanyaan Dr. Prana. Ya, oke, okay, saya rasa sudah. Kita lanjutkan ke ada pertanyaan kedua dari Dr. Hendra. Dr. Hendra ini menanyakan bagaimana peran ultrasound guided pain management, ya, pain intervention pada poliklinik dengan pasien low back pain dibandingkan neural block seperti facet block atau SNRB dilihat dari efektivitas menekan nyerinya dan cost efektivitasnya. Beliau juga ini mempertanyakan pada kasus-kasus low back pain yang sudah dilakukan operasi fusi, bagaimana kita mendepresiasi algoritma tata laksana nyeri akibat adjacent segment degeneration after stage surgery. Oke, okay. Terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Prana, Dr. Hendra. Jadi peran ultrasound guided ini dengan dibandingkan dengan neural block atau facet block maupun SNRB. Jadi untuk ultrasound ini biasanya digunakan untuk banyak untuk low back pain yang disebabkan oleh muscle problem. Jadi dia lebih banyak untuk misalnya untuk otot-otot yang spasm atau cedera otot seperti cedera olahraga. Sedangkan untuk facet block dengan SNRB ini dibandingkan ini kasusnya untuk
seperti compression nerve pada siatik atau adanya radikulat. Jadi kalau secara biaya, facet block dengan SNRB ini kita melakukannya, dilakukan, biasa kita lakukan di kamar operasi karena kita memerlukan guiding siam. Tapi untuk sekarang, dengan perkembangan USG juga bisa kita lakukan dengan guiding USG. Tetapi untuk identifikasi atau untuk melakukan suatu prosedur ini, CT scan itu lebih unggul dibandingkan USG. Karena kita bisa melihat struktur atau anatomi yang lebih jelas dibandingkan USG. Untuk pertanyaan kedua, kasus low back pain pada pasien post operasi, bagaimana kita mendefinisi algoritma tata laksana nyeri akibat adjacent segmen degenerasi apus sendiri. Oke, memang untuk komplikasi jangka panjang pada pasien-pasien yang setelah operasi fusi pada tulang belakang itu bisa terjadi degeneratif adjacent disease. Jadi untuk itu kita juga harus balik lagi. Apakah jika kita terjadi jumpai ada degeneratif adjacent disease, apakah apa tata laksana yang kita lakukan, apakah kita lakukan reoperasi atau tidak, itu dilakukan evaluasi dari tahap bawah lagi. Sama seperti misalnya waktu mulai dari medikamentosa, habis itu bisa kita lakukan pain intervention. Kalau memang kondisinya memang tidak terlalu banyak efektif dalam penanganan nyerinya, bisa kita lakukan reoperasi atau kita refusi di daerah sendi atau diskus yang mengalami degeneratif adjacent disease. Oke, saya kembalikan ke finalis Dr. Prana. Ya, oke. Mohon izin, Dr. Prana. Mungkin Dr. Prana ada gangguan jaringan. Baiklah, mungkin karena Dr. Prana Jaya sedang ada gangguan jaringan, saya izin melanjutkan ke sesi tanya-jawab yang selanjutnya. Mungkin bisa kita... Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Dr. Agung. Jadi pertanyaannya, untuk exercise pada LBP dengan obesitas, exercise apa ya dok yang disarankan? Bagaimana Dr. Heru? Oke, terima kasih Dr. Agung pertanyaannya. Exercise pada low back pain dengan obesitas. Biasanya exercise yang dilakukan, hindari olahraga atau yang ada unsur impact seperti lari, lompat, karena itu tindakan itu bisa memperparah kondisi dari tulang belakang, apalagi dengan pasien-pasien dengan obesitas. Jadi perlu kita pilih olahraga yang bisa menurunkan berat badan atau olahraga yang bisa menghabiskan kalori lebih banyak, tetapi menghindari unsur yang membebankan tulang belakang. Contoh yang paling gampang itu misalnya seperti berenang, sepeda bisa sepeda statik, dan olahraga yang tidak ada unsur untuk memperparah tulang belakang atau ada impact. Saya rasa itu. Dan kedua, oh ya, tambahan. Untuk fisioterapi bisa kita tambah dengan suatu latihan untuk memperkuat core muscle, itu otot pinggang dan otot perut, sehingga untuk membuat daerah tulang belakangnya bisa lebih stabil.
Baik, terima kasih Dr. Heru. Saya persilakan Dr. Pranajaya sudah kembali ya, Dok, untuk ya, melanjutkan. Tadi maaf terputus. Iya. Ya, tadi mungkin saya bertanya tentang tadi Dr. Heru ada menjelaskan tentang teknik-teknik pembedahan. Sekarang ini kan tren ke pembedahan minimal invasif, baik teknik non-fusi dan fusi. Mungkin Dr. Heru bisa menjelaskan secara highlight keuntungan dari pembedahan minimal invasif. Oke. Seperti yang Dr. Prana jelaskan tadi, ada operasi itu ada yang minimal invasif, ada yang open surgery. Di mana pada jurnal-jurnal yang saya tampilkan, memang minimal invasif memiliki keunggulan secara biaya, masa rawatan, dan komplikasi. Jadi kalau minimal invasif itu karena kita tidak membuka besar, berarti operasinya, perdarahannya lebih minimal. Nyeri yang ditimbulkan lebih minimal. Nyeri post-op-nya lebih minimal. Komplikasi untuk kerusakan jaringannya lebih minimal. Sehingga masa rawatannya juga lebih minimal dibandingkan dengan open surgery yang buka besar. Barangnya perdarahan lebih banyak, risiko infeksi lebih tinggi, nyeri setelah operasi juga fasnya lebih tinggi, dan rawatan, masa rawatan juga bisa lebih lama, karena proses penyembuhannya lebih lama. Tetapi banyak jurnal yang menyatakan bahwa minimal invasif dengan open surgery itu menghasilkan outcome yang sama, tetapi lebih unggul minimal invasif dari segi komplikasi, masa rawatan, risiko dengan nyeri post-op. Oke, Dr. Ana. Mohon izin, Dokter, untuk sesi tanya-jawab, waktunya tinggal 1 menit lagi, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Dokter, habis ini. Saya persilakan Dokter Pranajaya. Dokter Pranajaya, mungkin masih mute, Dokter, bisa di-unmute dulu, Dok. Mungkin Dokter Pranajaya sedang gangguan jaringan. Ya, halo. Ya. Halo, Dokter. Ya, sorry terputus ya. Ada satu ya, baik, pertanyaan. Satu ya. Pertanyaan terakhir ya, Dokter. Pertanyaan terakhir ini dari Dr. Cindy yang mengatakan yang terdapat satu kasus wanita dengan skoliosis dengan cop angle 15 derajat kemudian ditolak bekerja sebagai waitress di cruise, suatu kapal cruise, saat ini tidak ada keluhan nyeri dan kasus ini apakah terapi dan korset dapat dilakukan, lalu berapa lama terapi dijalankan untuk mengurangi derajat skoliosisnya? Dan kemudian apakah wajar ketika pemeriksaan cop angle dari skoliosis itu antara satu dokter dan dokter lainnya berbeda? Ya. Silakan. Sepertinya Dokter Heru sedang terputus ya, Dok, jaringannya. Ya. Baik, mungkin kita tunggu. Oh, baik, Dokter Heru sudah kembali join. Saya persilakan Dokter Heru. Mungkin bisa diulangi kembali ya, Dokter Prana, pertanyaannya, ya, Dok. Pertanyaannya ini pada suatu wanita dewasa, saya yakin ini dengan cop angle 15 derajat ditolak bekerja di suatu sebagai waitress di cruise. Pertanyaannya dengan terapi dan korset apakah tidak ada keluhan nyeri, apakah bisa terkoreksi derajat yang 15 derajat tadi, ya kan? Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah wajar cop angle itu antar satu dokter dengan dokter yang lain itu bisa berbeda? Silakan, Dokter Heru. Oke, terima kasih, Dokter Prana. Untuk kita skoliosis pada kasus ini, ada pasien dengan skoliosis 12 derajat. Apakah ini bisa terkoreksi atau tidak? Pertama, kita harus mencari ini etiologi skoliosisnya apa, karena skoliosis itu memiliki banyak jenisnya, ada yang congenital skoliosis, ada yang adolescent idiopathic skoliosis, ada yang postural skoliosis. Jadi kita harus tahu dulu ini kasusnya yang mana.
jika memang ini yang bisa terkoreksi adalah misalnya skoliosis yang disebabkan oleh skoliosis postural karena kebiasaan, ya, itu masih bisa terkoreksi. Tapi kalau misalnya seperti idiopatik adolescent scoliosis, itu malah kurvanya akan malah bertambah seiring dengan usianya, tapi akan berhenti pada saat tulangnya matur, di mana laki-laki sampai 22 tahun, perempuan sampai 20 tahun. Jadi kita harus tahu dulu jenis skoliosisnya. Tadi pertanyaan keduanya gimana? Ada perbedaan pengukuran derajat Cobb angle antara satu dokter dengan dokter yang lain. Apakah wajar? Itu pertanyaannya. Perbedaan pengukuran pada dokter itu bisa wajar, bisa berbeda. Apalagi seiring dengan waktu. Misalnya pada dokter pertama memeriksa Cobb angle-nya misalnya bulan April. Habis itu misalnya pemeriksaan ke dokter yang lain bulan Oktober. Jadi bisa hasilnya berbeda. Tetapi jika dengan foto yang sama dan waktunya yang sama, biasanya kita jumpai Cobb angle yang sama jika letak atau posisi level pengukurannya dilakukan sama posisinya. Gitu. Saya rasa. Oke, saya setuju. Ya, setuju dengan Dr. Heru. Jadi, ya kalau pada tempat yang sama pasti hasilnya biasanya sama. Oke, saya kembalikan, mungkin waktunya sudah habis, saya kembalikan ke moderator. Makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Pernajaya dan Makadar, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, selaku panelis untuk materi yang kedua. Dan juga terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Heru Ramadhani, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, selaku pemateri untuk materi yang kedua, yakni Current Update of Low Back Pain Management. Dengan ini selesai sudah kedua kegiatan inti PABOY Webinar Series Current Update in Spine Problem. Jadi mungkin kepada panelis kita nih, Dr. Pranajaya, apakah ada closing statement dokter atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada sejawat dokter yang sudah hadir hari ini? Saya persilahkan Dr. Pranajaya. Ya. Pada Dr. Pranajaya mungkin masih gangguan jaringan ya dokter? Oh baik, saya persilahkan Dr. Prana. Ya, oke. Terima kasih. Ya, makasih saya akan memberikan closing statement. Mudah-mudahan apa yang dari yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sejawat sekalian. Ya, tujuannya adalah hari ini untuk menambah wawasan kita dan untuk merefresh keilmuan di bidang muskuloskeletal, terutama di bidang tulang belakang. Pada mungkin nanti 2 minggu lagi kita akan berlanjut pada onkologi ya. Ya, itu saja mungkin moderator, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Dr. Pranajaya Darmakadar, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Jadi dengan ini telah selesailah kita dan sampailah kita di penghujung acara. Dan tentunya tiada habisnya terima kasih nih kita ucapkan kepada guru-guru kita yang terhormat Dr. Pranajaya Darmakadar, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, Dr. Heru Ramadhani, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, dan Dr. Beni, magister kedokteran surgery, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga harapannya ilmu yang tadi sudah diberikan dapat kita implementasikan saat mendapat kasus fraktur torak kolumbar dan juga low back pain di kemudian hari. Baiklah, mungkin saya kembali mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi form feedback. Jadi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat terakreditasi SKPID, ini linknya sudah ada dikirimkan di kolom chat Zoom, dan juga mungkin kalau ada sejawat yang ingin meng-scan langsung bisa di-scan barcode yang ada di layar yang sudah terpampang. Dan tidak lupa pula saya mengingatkan kepada seluruh sejawat bahwa PABOY Sumatera Utara Webinar Series ini masih akan terus berlangsung, dan 2 minggu lagi kita akan diikuti volume yang kedua dengan topiknya Orthopedic Oncology. Jadi untuk informasi selengkapnya dan lebih lanjut bisa dipantau dari akun @medsense_mdn. Jadi mungkin untuk sobat-sobat yang lain dan juga dokter-dokter dan sejawat,
bisa langsung di-follow dulu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dokter sekalian yang menjadi kekurangan saya, dan atas nama tim MedSense saya memohon maaf dan insya Allah akan menjadi perbaikan untuk kami berikutnya. Saya mohon izin undur diri dan sampai jumpa di Paboi Sumatera Utara webinar series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.